Mas turunnya sana apa sini, Mas? Masih aja. Ada petunjuk arah itu biasa. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, kita habis dari Dusun Putuh Nepal Van Java ya. Kita mau kembali ke arah Wonosobo, teman-teman. Ini tadi kita ke sini cuacanya kurang bersahabat ya. Kabutnya ini cukup tebal, teman-teman. Jadi tidak bisa untuk menerbangkan drone-nya ya. Jadi tadi kita nggak sempat nerbangin drone karena memang cuaca yang kurang mendukung ya, tidak cerah, teman-teman. Tapi tadi sempat saya bincang-bincang dengan teman-teman yang dari Jogja ya, katanya kesini itu pagi jam 6 itu cukup cerah, teman-teman. Jadi mungkin kalau sama teman-teman yang mau ke arah sini, mau menikmati indahnya pemandangan, itu nanti pada saat pagi, teman-teman ya. Oke, ini kita kembali lagi sambil ini menikmati juga pemandangan alam yang ada di sekitar sini, teman-teman. Oke, ini juga di sini terlihat ya agak mendung, teman-teman. Oke, ini hati-hati. Ini lumayan mendung ya. Sebenarnya tadi pas kita keluar dari Wonosobo itu cukup cerah, teman-teman. Tapi kita begitu sampai di sini ternyata tadi langsung mendung ya. Saya mau cek kamera dulu, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ya, ternyata kameranya sudah on ya, mic-nya, teman-teman. Oke, ini hati-hati ya, karena jalan di sini itu cenderung terus menurun, teman-teman. Nanti kita akan turun terus dari area sini ya. Bawa matic, hati-hati ya. Saya sendiri juga bawa matic ini. Usahakan bisa ngerem bergantian antara kanan dan kiri. Nih. Oke, kita sambil menikmati keindahan ya, teman-teman. Kita bisa lihat kanan kiri itu kebanyakan adalah tanaman pertaniannya berupa daun bawang.
Kalau ini desanya Desa Sukomakmur, teman-teman. Kalau yang tadi Nepal Van Java itu desanya Desa Temanggung ya. Dusun Butuh Desa Temanggung, teman-teman. Ini kita kanan. Sini kita kiri, teman-teman. Nih, ada petunjuknya ke arah Magelang. Ini mudah-mudahan suatu saat ya bisa gas lagi ke sini. Mudah-mudahan bisa dapat cuaca yang cerah ya. Padahal ini seharusnya sudah musim ini ya, musim kemarau, teman-teman. Ini seharusnya sudah bisa cerah ya, seharusnya. Ini tanaman cabai, teman-teman. Ini yang kol kayaknya ya, kembang kol. Salah. Kopis.
kalau teman-teman bawa mobil atau kendaraan besar ya, ini untuk papasan di jalan ini agak sedikit susah teman-teman ya, harus ada yang mengalah salah satu. Ini tadi kita sempat lihat yang di atas itu hanya bisa elf ya. Kalau teman-teman bawa kendaraan besar, mikrobus juga mungkin kayaknya agak susah teman-teman nyampe ke atas ya. Jadi kebanyakan adalah mobil-mobil pribadi dan juga yang rombongan tadi bawa elf teman-teman. Oke, ini nanti kalau ke arah Wonosobo ya, di depan ada pertigaan teman-teman, belok kanan ya. Kalau kiri itu ke arah Kaliangkrik Magelang teman-teman. Oke, nah di sini kita belok kanan menuju ke Wonosobo, teman-teman. Oke, kita di sini kanan. Oke, kita nanti lanjut ke arah Wonosobo, teman-teman. Oke, sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.